Amin Kilesan Booster ini karena banyaknya antusias pasien yang datang ke klinik urologi, terutama yang memiliki masalah dengan flek hitam gitu. Jadi pasti kita yang hidup di negara tropis Indonesia ini pasti masalahnya pasti flek hitam, kulitnya kusam, kulitnya juga nggak merata, dan apalagi kalau kita udah mulai muncul nih tanda-tanda penuaan seperti kerutan halus, nah ini bisa dilakukan treatment yang namanya Milky Laser Booster. Oke, lanjutnya Dr. Yeni. Selanjutnya untuk treatment MLB ini biasa tahapannya kita pertama kali pasti melakukan anestesi terlebih dahulu. Anestesi itu bisa dilakukan selama 40-50 menit untuk menghindari nyeri pada saat pengerjaan. Jadi pasien akan merasa nyaman dan juga nggak ada rasa sakit sama sekali waktu pengerjaan. Nah, setelah pengerjaan laser selesai, kira-kira tuh hanya 10-15 menit aja. Setelah itu akan diberikan serum Exocel yang kita impor langsung dari Amerika. Nah, serum ini mengandung stem cell yang bisa meregenerasi kulit, mengurangi hiperpigmentasi pada kulit juga. Kemudian, setelah itu akan kita berikan masker yang mengandung growth factor supaya kemerahan itu cepat reda dan juga rasa nyaman dan juga rasa yang adem setelah, karena habis rasa itu biasanya mukanya rasa agak panas ya. Nah, jadi setelah di masker akan adem dan juga kemerahannya akan berkurang. Nah, selanjutnya untuk home treatment akan dijelaskan Dr. Selvi. Jadi mungkin mau nambahin sedikit kali ya untuk laser MLB ini, kan kita datangnya semuanya dari US nih. Terus ya kalau udah mulai tahu nih Kak Adis nih, ini juga dipakai dari Kardashian loh. Iya dong. Nah, ini lasernya udah FDA approved, jadi udah banyak banget dapetin award dari tahun 2021 sampai 2023 secara berturut-turut, jadinya stop dapet awardnya. Terus dokter-dokter yang terkenal di US juga udah pakai semua alat MLB ini. Terus yang pastinya hasilnya sangat memuaskan ya. Terus apalagi dok? Jadi aku mau riak-riak dikit ya soal alatnya ya, karena iya, soalnya alatnya tuh di Asia sendiri baru ada 10 dan di Indonesia baru ada 2. Manitologi sama Dermapro dong pastinya yang punya gitu ya kan. Jadi beliau-beliau ini adalah yang pertama kali merasakan laser ini di Indonesia gitu. Jadinya memang seperti dari dokter Selvi bilang bahwa kalau klinik itologi dan klinik Dermapro tuh kita nggak mau pakai alat yang udah lama-lama ya, sorry gitu. Kita nggak suka pakai alat yang harus yang pertama kali di dunia, kita mesti cobain ya kan bunda gitu ya. Jadi alat ini seperti tadi dokter Selvi bilang bahwa sebenarnya di Amerika itu udah booming banget gitu. Even kita udah dapat penghargaan itu dari majalah terkenal kayak Aesthetic Everything gitu, tuh benar-benar sampai berturut-turut sampai 3 tahun berturut-turut, dan alat ini sponsori Oscar, red carpetnya Oscar 2023 kemarin. Jadi tahu sendiri kan kualitasnya seperti apa gitu. Dan alat ini dihadirkan even kalau untuk para public figure di Indonesia, terus ibu-ibu gitu kan pengennya fleknya hilang ya bunda pasti ya, pengennya glowing. Tapi nggak mau merah-merah pasti, ini kayak Adi sebentar lagi udah ada Zoom meeting, gila nggak tahu mau kemana ya kan ini ya kan. Terus habis itu pokoknya sibuk banget kayak bunda Inu tuh habis kita pakai alat ini besoknya langsung ini ya, langsung ada off air gitu. Jadi kayak tadi dokter Yeni bilang bahwa alat ini coba bayangin ya, bisa untuk menghilangkan masalah hiperpigmentasi flek ya, flek. Terus kemudian flek yang disebabkan oleh karena penuaan tuh. Jadi terus kemudian kalau misalnya lagi habis berjemur ya bunda. Oh iya loh, jangan nyindir ngatain suaminya tua gitu maksudnya. Penuaan jangan. Oh iya, enggak loh, bukan cuma saja ya. Pemudaan gitu. Jadi pemudaan. Jadi buat yang ibu-ibu ya, bapak-bapak juga boleh yang punya masalah kayak tadi masalah penuaan, terus karena matahari nih, bilang kan suka golos nih ya kan. Jadi kan kadang-kadang kita aktivitas di luar kayak bunda suka off air di luar juga kadang-kadang panas-panas. Nah, ini bisa menjawab. Jadi fleknya bisa buat semua jenis kulit, bisa dilakukan sepanjang tahun tanpa adanya downtime ya. Terus kemudian jadi enggak kayak laser-laser yang di lain-lain itu kan kadang-kadang habis di laser jadi kayak malah berflek, jadi malah hitam gitu. Kalau laser ini enggak, dan
hasilnya tuh bisa langsung kelihatan dalam 5 hari. Jadi keunggulan alat ini yang lain gak kalah, aku jelasin lagi ke Dokter David gitu. Pokoknya Ria untuk alat ini. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi tadi sudah disinggung mengenai keunggulannya, keuntungannya ya. Nah, tapi untuk pasien-pasien kita, tentu yang paling penting juga adalah masalah safety, ya kan? Hasilnya bagus, safety-nya juga harus bagus. Kalau tadi disinggung di Amerika booming, dapat penghargaan, ternyata dia juga FDA approved ya. Jadi di Amerika Badan Keamanan untuk Obat dan Makanan itu menyatakan bahwa ini FDA approved. Nah, bagaimana di Indonesia? Barusan disinggung bahwa laser ini bisa digunakan oleh semua jenis warna kulit. Kita tahu bahwa di manusia ini ada 6 jenis warna kulit ya, beberapa kita lihat di pasaran itu tidak semua laser itu bisa digunakan secara leluasa untuk semua jenis warna kulit. Sedangkan laser ini, kita tahu di Indonesia ini panas ya, ada musim kemarau, musim hujan. Tapi laser ini bisa digunakan sepanjang tahun, setiap orang bisa pakai, pria, wanita, muda, tua, kita bisa menggunakan alat ini. Sehingga kita bisa yakin bahwa pasien yang datang, siapapun itu, rasnya apapun, bisa dengan aman menggunakan laser ini. Yang kedua, berbeda dengan laser lain, laser ini menggunakan ujungnya itu kita bisa ganti-ganti. Jadi setiap kali pasien pulang, ujung ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi single tip use kita akan buang, sehingga dapat menjamin kebersihan, kesterilan setiap pasien yang datang. Dan laser ini kalau mengutip istilah kerennya Dr. Edo ya, diglindingkan, istilah kerennya adalah gliding. Sehingga ketika kita mengaplikasikan laser ini, kita akan gliding sepanjang permukaan kulit, sehingga kita bisa memaparkan energi ke seluruh area wajahnya dengan konsisten dan merata. Itu penting ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah lihat orang di laser, kok kotak-kotak, ada yang kena, ada yang enggak. Laser ini akan dipaparkan secara merata, sehingga seluruh area wajah, baik yang ada pigmentasinya, yang ada kerut halusnya, kusam, tone warna yang tidak merata, tekstur kulit yang kurang halus, itu dapat secara sistematis dan konsisten akan terpapar dengan energi yang sangat baik, sehingga hasilnya pun akan maksimal. Nah, ya, ternyata gak cuman wajah nih, sekarang perhatian pasien tertuju juga ke leher ya. Kadang-kadang ada di daerah dada bagian atas, kalau perempuan misalnya pakai baju agak lebih terbuka atau di bagian tangan, itu kita bisa lakukan pada seluruh tubuh ya. Nah, untuk memaksimalkan hasil dari teknologi laser terbaru ini, tentu kita juga mengkombinasikan dengan berbagai hal ya. Tadi disinggung mengenai serum stem cell, lalu ada maskernya untuk mengurangi merah. Nah, yang sedikit saya singgung, laser ini tergolong dalam fractional non-ablative ya. Jadi pasti ada sedikit downtime ya, kemerahan tipis, itu tergantung nanti tingkatan laser kita. Tapi yang penting dari proses ini adalah kita akan memaksimalkan proses rejuve ya, kerutan-kerutan juga akan sangat memudar. Setelah downtime yang terlewati kira-kira 3-5 hari, itu hasil akan sangat baik. Nanti bisa sama-sama dilihat pada slide di TV ya. Nah, untuk setelah pengerjaan kira-kira post treatment seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Stefani. Saya jam menambahkan dari Dokter Tata tadi ada keunggulannya, salah satu setelah treatment kan bisa langsung make up. Nah, selain treatment laser ini, MLB ini keunggulannya adalah dia bisa di mix dengan treatment lainnya, seperti mungkin treatment botox, filler, itu kita masih mix bisa dengan treatment MLB ini. Lalu untuk post treatmentnya itu selain kita bisa make up ya Bun ya, setelah perawatan, lalu untuk pengulangannya bisa diulang selama kurang lebih 4 minggu, dan untuk hasilnya dapat terlihat lebih glowingnya kurang lebih seperti ini dalam waktu 1 minggu atau 7 hari ya, dan hasilnya akan lebih maksimal jika dilakukan pengulangan treatment, yaitu kurang lebih bisa 3-4 kali treatment gitu untuk hasil maksimalnya. Mungkin untuk saya sekian, Dokter Tata. Apa namanya? Ada mau nambahin lagi? Jadi ini beberapa pasien yang menggunakan MLB ini tuh sebenarnya atlet ya. Jadi terpapar panas setiap hari, dan itu tuh buat mereka tuh jadi nggak masalah. Jadi kan sebelumnya kalau misalkan kita pakai laser gitu kan, coba hindarin kalau bisa jangan kena matahari sama sekali, jangan gayon olahraga beberapa hari. Kan itu kan buat atlet kan susah ya. Tapi ini pasien-pasien atlet tuh happy banget. Melasmanya hilang, flek-fleknya hilang, kulitnya lebih cerah, terus udah gitu mereka juga
nggak apa-apa beraktivitas seperti biasa gitu di bawah matahari. Jadi safety-nya oke banget untuk orang yang suka bekerja di lapangan atau suka berolahraga, jadinya oke. Intinya perawatan untuk menghilangkan flek, tapi pasiennya bisa ngapain aja, nggak perlu takut hiperpigmentasi, bisa langsung make up. Bisa buat cowok, bisa buat cewek, kan cowok biasanya gila masuk gue hitam-hitam berapa hari gitu kan, gak mau ya bilang ya, ini bapak ini udah membuktikannya ya kan, udah langsung glowing-glowing begitu. Sombong nih langsung masuk TV loh abis ini. Bapaknya yang mana, bapaknya. Jadi MLB ini sebenarnya kita jualnya tuh gak cuman lasernya, tapi stem cellnya yang diuleskan setelah itu juga benar-benar ini ya, spesial ya rekan-rekan media, karena stem cell ini kita impornya juga dari Amerika. Itu benar dari human stem cell, jadi itu rahasianya kenapa bisa nggak merah-merah, bisa langsung apply makeup, bisa langsung nggak ada downtime-nya sama sekali. Jadi memang MLB itu juga bukan cuma suar laser, tapi stem cell-nya, maskernya, sampai serum yang dibawa pulang pun kita udah perhitungkan gitu loh. Jadi benar-benar menjawab pertanyaan para pasien-pasien yang pengen cakep, nggak ada downtime, bisa langsung aktivitas dan hasilnya bertahan lama gitu sih.